Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi taklimat Akademi Pengajian Bahasa sempena Expo Maya Selangkah ke UiTM 2021. Saya Dr. Muhammad Razif bin Manap selaku Timbalan Dekan Akademik Akademi Pengajian Bahasa akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, calon-calon sekalian untuk sama-sama kita mendengar taklimat berkenaan dengan program-program yang ditawarkan di Akademi Pengajian Bahasa untuk memudahkan calon-calon sekalian untuk membuat pilihan. Pertama sekali, saya juga ucapkan syabas dan tahniah kepada semua calon yang telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan XPM yang baru ini. Kita teruskan dengan taklimat saya dengan menyatakan sedikit latar belakang Akademi Pengajian Bahasa, di mana Akademi Pengajian Bahasa atau dengan lebih mudahnya kita panggil sebagai APB telah diasaskan pada tahun 1972 dan penubuhan asalnya, awalnya kami akan menguruskan dan menyelaraskan pengajaran dan pembelajaran khusus TESOL pada awalnya ataupun pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan juga mengurus proses PNP atau pengajaran pembelajaran bagi bahasa-bahasa, khusus-khusus bahasa Asia dan Eropah yang lain kepada seluruh pelajar-pelajar UiTM di Shah Alam maupun di seluruh sistem UiTM ataupun di seluruh Malaysia. Seterusnya, kita sedikit maklumat mengenai APB. Boleh saya katakan di sini kami merupakan satu keluarga yang besar di mana kami mempunyai lebih ramai lebih kurang seramai 700 orang pencara di seluruh sistem dan juga di cawangan-cawangan UiTM di seluruh Malaysia dan hampir 240 orang pencara berada di Shah Alam dan kami mempunyai tiga jabatan yang penting iaitu Jabatan Bahasa Inggeris dan Linguistik, Jabatan Pengajian Melayu dan juga Jabatan Bahasa Asia dan Eropah. Kami mempunyai pelajar kami sendiri iaitu seramai 1,800 pelajar pada masa kini. Dan pada sesuatu semester, kami menguruskan hampir 100,000 pelajar yang mengambil pelbagai bahasa yang diuruskan oleh APB. Untuk lokasi Akademi Pengajian Bahasa, pejabat utama ataupun pejabat pusatnya berada di Shah Alam di seksyen berhampiran dengan pagar kedua UiTM Shah Alam atau dikenali sebagai satu bangunan yang dinamakan Bangunan Korea. Dan segala aktiviti pembelajaran akan ditempatkan ataupun ditempatkan di Kompleks Kedanga iaitu di Kompleks Kedanga yang 2, 3 dan 4. Kami juga mempunyai fasiliti-fasiliti yang lain seperti makmal video, audio dan juga makmal-makmal komputer yang berada di tingkat 9 Menara Sultan Abdul Aziz. Kami sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan. Contohnya kami terlibat dengan penganjuran Asian English Olympics atau AEO. Kami sangat aktif dengan program-program pertukaran pelajar luar negara. Kami juga mempunyai banyak kerjasama dengan universiti di luar. Kami menguruskan pelbagai package khas bahasa untuk summer dan winter program di mana pelajar-pelajar di luar, contohnya di Jepun, Thailand, Korea yang hadir atau dan juga di Indonesia yang hadir menghadiri kursus-kursus kami di Malaysia. Kami juga terlibat dengan program-program inbound credit transfer. Kita menerima pelajar yang akan mengikuti pengajaran di Shah Alam ataupun di cawangan-cawangan. Kami juga terlibat dengan staff mobility dan juga mobility pelajar di mana pelajar-pelajar kita juga beberapa jumlah orang jumlah pelajar telah dihantar keluar untuk mengikuti program pelajar, mobility pelajar di universiti-universiti lain yang di mana kami mempunyai MOA. Selain daripada itu, kami juga mainkan peranan yang penting juga dalam dan juga aktif dalam program-program community dan juga antara aktiviti yang agak besar yang telah dianjurkan baru-baru ini merupakan program seperti Modern Language Olympiad di mana dia merupakan satu program kebahasaan, satu pertandingan kebahasaan yang disertai oleh pelbagai universiti di dalam Malaysia dan juga di luar negara.
Sepintas lalu berkenaan dengan kebolehpasangan graduan, saya rasa ini yang amat penting. Kami, secara amnya, di sini yang dipaparkan dalam slide ini merupakan peratusan kebolehpasangan graduan kami dalam tiga program. Kami ada sebenarnya ada empat program sarjana muda dan satu program diploma. Saya akan terangkan selepas ini. Tetapi ini hanya untuk tiga program kerana satu program lagi iaitu LG243. Akan mula pelajarnya telah tamat, baru saja tamat pusingan pertama ataupun batch pertama yang akan keluar untuk bekerja. Tapi di sini adalah tiga program dan secara peratanya peratusan dalam lebih kurang 80% dan ke atas daripada 2015 sehingga 2020. Inilah statistik untuk 5 tahun yang lepas. Bagi melihat kepada industri di mana industri di mana kita terlibat di dalam pelajar-pelajar ataupun graduan kita terlibat dalam pelbagai industri seperti yang lihat dalam slide ini, sama ada dalam bidang pendidikan dan pelbagai, boleh saya katakan sangat menyeluruh dan saya katakan tidak semestinya program kebahasaan ini terlibat dengan pengajaran bahasa. Saya rasa itu satu persepsi yang perlu diubah kerana akademik pengajaran bahasa dan melalui program-program kita tidak menghasilkan sebenarnya hanya tenaga pengajar dalam pengajaran bahasa saja, tapi dia lebih menyeluruh kerana program-program kami ini lebih menjurus kepada program kebahasaan dan komunikasi profesional. Sini saya ingin paparkan beberapa alumni yang kita rasa telah berjaya walaupun dalam masa yang singkat, kita menghasilkan beberapa alumni yang berjaya menempatkan diri mereka di tempat-tempat yang agak penting dalam dalam struktur pekerjaan di Malaysia ini. Contohnya ada di sini di Coop, Jabatan Perdana Menteri, di Petronas, Quisel dan juga ada ramai juga yang terlibat dengan ataupun menjalankan perniagaan mereka sendiri. Prospek kejaya, dari segi prospek kejaya saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi, pelajar-pelajar ataupun graduan melalui program-program di APB ini terlibat dalam pelbagai jenis sektor, terutamanya seperti yang dilihat sini, pendidikan, editorial, penulisan dan penerbitan, perniagaan, kewartawanan, komunikasi, pentadbiran, hubungan diplomatik yang kita memang betul asaskan ataupun beri tumpuan, khidmat pelanggan, pengurusan sumber manusia, pengiklanan, proofreading ataupun mungkin beberapa prospek kerjaya lain yang baru yang muncul dalam tempoh masa yang dekat ini seperti content creator dan sebagainya yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti promosi melalui internet dan sebagainya. Okey, yang penting sekarang kita akan masuk kepada program-program yang ditawarkan di APB. Seperti yang saya sebut tadi, kita ada untuk tujuan taklimat ini, saya hanya akan memfokuskan kepada program-program diploma dan sarjana muda. Tapi sebenarnya APB juga mempunyai program-program lain di peringkat pascasiswaza, di peringkat sarjana dan juga PhD. Tapi untuk tujuan ini kami hanya memfokuskan kepada lima program ini, iaitu satu diploma dan empat program sarjana muda. Yang pertamanya sekali kita akan lihat di sini ialah program diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional. Kita ada LG240 sarjana muda juga. Ini ialah sarjana muda Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional. 241 ialah program Bahasa Melayu Komunikasi Profesional dan 242 program Bahasa Arab Komunikasi Profesional, dan 243 ni sedikit berlainan kerana ianya dinamakan sebagai sarjana muda pengajian bahasa gunaan kepujian bahasa Inggeris komunikasi antara budaya. Kita secara lalu secara ringkas saya terangkan setiap program. Okey, seperti kata tadi LG 2120 di peringkat diploma merupakan satu program bahasa Inggeris komunikasi profesional, merupakan program yang khas untuk memenuhi permintaan pasaran yang memerlukan seseorang graduan itu memiliki kemahiran bahasa Inggeris untuk memperkayakan
ekonomi negara dan aspek kebangsaan ini. Saya rasa banyak sektor-sektor yang saya sebut tadi itu melibatkan kemahiran kebangsaan. Syarat kemasukan untuk program diploma ini, kita lihat pertama sekali kita lihat ialah lulus SPM, 5 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Sejarah, dan seterusnya syarat lain kalau melalui lepasan SPM dan setara perlu lulus SPM 5 kepujian antaranya Bahasa Melayu minima grade B dan Bahasa Inggeris minima A minus untuk LG 150, atau lulus SPM 2 kepujian iaitu Bahasa Inggeris dan 3 mata pelajaran lain dan sekurang-kurangnya 4 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Dan juga calon-calon perlu menghadiri sesi temu duga yang dianjurkan oleh pihak fakulti. Itu untuk program LG 120. Kini kita masuk pada program seterusnya iaitu program Sarjana Muda. Program Sarjana Muda yang pertama ialah program LG 240, iaitu Sarjana Muda Pengajian Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional Kepujian. Ini merupakan program yang direka khas untuk memenuhi permintaan pasaran bagi seorang sarjana yang memiliki kemahiran untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan mampu bertanding di peringkat antarabangsa. Maknanya akan melibatkan penggunaan kebahasaan seperti yang kita sebut tadi dalam diplomatik, komunikasi dan sebagainya. Syarat untuk kemasukan ke program LG240 ini, pertama sekali melalui STPM, lulus STPM setara atau setara sekurang-kurangnya 3 grade C 2.0 termasuk pengajian am, kemudian Bahasa Melayu, lulus matrikulasi KPM, asasi UM, asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 2.0 atau lulus diploma dari IPT yang ditiraf oleh Kerajaan Malaysia. Maknanya kita boleh masuk melalui STPM, SPM, matrikulasi ataupun diploma, right? Okey, kita lihat pula dari segi lepasan diploma. Untuk diploma kita memerlukan PNGK 2.75, diploma UiTM, kita sebut yang melalui diploma UiTM, kemasukan melalui diploma UiTM belum mendapat minima PNGK 2.75 atau minimum 2.0 dengan 2 tahun pengalaman kerja. Right? Seterusnya, syarat lain kalau kita kemasukan melalui diploma IPT lain, di mana-mana diploma yang ditiraf dengan ke PNGK 3.0 dan lulus SPM dengan 5 kepujian termasuk Bahasa Inggeris atau minimum 2.75 PNGK dengan 2 tahun pengalaman kerja. Itu untuk kemasukan ke program LG 240. Seterusnya melalui asasi, right? Lepasan asasi, lepasan asasi UiTM atau asasi UM, matrikulasi KPM, asasi undang-undang sekurang-kurangnya PNGK 2.0, lulus sekurang-kurangnya grade C dalam 3 subjek lain dan lulus SPM setara dengan kepujian minima grade 3B dalam Bahasa Inggeris, right? Atau lulus asasi TESOL UiTM dengan sekurang-kurangnya grade C dalam 3 subjek atau lulus asasi undang-undang UiTM minima PNGK 2.0. Ini ialah melalui lepasan asasi ataupun asasi UiTM dan sebagainya. Kalau melalui lepasan asasi 2.0 tadi, ini saya rasa berkaitan sama juga melalui asasi UiTM dan kemasukan melalui STPM perlu mendapat grade C 2.0, 3 mata pelajaran ini termasuk pengajian am, lulus bahasa, lulus SPM dan kepujian grade 3B dalam Bahasa Inggeris atau melalui kelulusan lepasan STAM atau setara, right? STAM ini Sijil Tinggi Agama Malaysia dengan minima grade jahit atau baik dan lulus SPM atau setara dengan kepujian minima grade 3B dalam Bahasa Inggeris. Dan semua pemohon untuk program ini mesti mendapat sekurang-kurangnya band 4 dalam WEN, Malaysian University English Test, atau 6.0 dalam IELTS atau setara dengan, right? Okey, itu tadi kita dah sebut diploma,
LG240 dan sekarang kita masuk kepada program kedua LG241 iaitu Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Kepujian Bahasa Melayu Komunikasi Profesional. Ini merupakan program khas yang berkhusus kepada penggunaan bahasa Melayu program ini bertujuan untuk menghasilkan lepasan yang kompeten dan berkemahiran dalam berkomunikasi dalam bahasa Melayu serta bahasa Inggeris yang disokong oleh pengetahuan dalam teknologi maklumat, pemikiran kritikal, keusahawanan dan juga pengurusan organisasi. Itulah matlamat dalam program LG241 ini. Mari kita lihat apakah syarat syarat-syarat kemasukan. Syarat amnya ialah melalui STPM sama dengan matrikulasi ataupun diploma. Tiga cara untuk masuk ke dalam program ini, syaratnya secara amnya. Kita lihat terus kepada syarat khasnya pula, lepasan diploma UiTM PNGK 250, 2.50 atau PNGK 2.0 dengan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Bagi lepasan diploma lain, diploma IPT lain, calon perlu mendapat PNGK 3.0 dan lulus SPM dan atau setaraf dengan 5 kepujian dan lulus bahasa Inggeris. Atau PNGK 2.75 sedikit rendah dan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya, bagi mereka yang melalui lepasan asasi UiTM, PASUM, matrikulasi KPM, asasi undang-undang UiTM perlu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dan lulus SPM atau setaraf termasuk bahasa Inggeris. Syarat lain yang kita lihat di sini, kalau untuk STPM kita perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C 2.0 dalam 3 mata pelajaran termasuk pelajaran UAM. Melalui STAM, sekurang-kurangnya mendapat minima grade jahit atau baik dan semua perlu mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUEC dan lulus temuduga yang dikendalikan oleh pihak fakulti. Okey, itu tadi program LG241. Sekarang ini kita bergerak ke balik kepada program yang ketiga iaitu program yang dinamakan LG242 atau nama khususnya ialah program Sarjana Muda Bahasa Gunaan Kepujian Bahasa Arab Komunikasi Profesional yang merupakan satu program yang direka khas bagi menghasilkan graduan Bahasa Arab yang berwibawa dan berdaya saing dalam bidang-bidang profesional. Program ini memberi pendedahan terhadap penggunaan Bahasa Arab komunikasi dalam bidang kerjaya. Kursi yang ditawarkan meliputi linguistik Arab, Bahasa Arab untuk tujuan kerjaya, budaya, pengurusan, teknologi maklumat dan lain-lain. Mari kita tengok syarat am, lulus SPM, kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM, kurang-kurangnya grade C, NGMP 2.0 dalam pengajian am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.0 di peringkat STPM atau setaraf, lulus matrikulasi KPM, asasi UM, asasi UiTM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0 atau lulus diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Antara kemasukan, syarikat kemasukan sama ada dari STPM, SPM dan sebagainya. Kita lihat lebih terperinci mengenai syarat kemasukan bagi program LG242 Bahasa Arab tadi. Pertama sekali dia bagi untuk lepasan diploma IPT lain, minimum PNGK 2.5 atau yang ini merupakan lepasan diploma IPT lain bermaksud diploma Bahasa Arab Pengajian Islam daripada mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan minima PNGK 2.5 atau minima PNGK 2.3 tapi ada pengalaman bekerja selama 2 tahun dan lulus SPM dan setaraf. Syarat lain, perlu mendapat kepujian dalam mata pelajaran berikut. Pertama, Bahasa Arab atau Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab Komunikasi dan satu lagi ialah kepujian dalam pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Tasawur Islam serta perlu lulus dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM. Seterusnya,
syarat kemasukan lepasan STPM dapat grade C, minimal grade C, CGPA 2.0 dan 3 mata pelajaran. Dalam 3 mata pelajaran termasuk bahasa Arab, pengajian am dan lulus SPM setara dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran berikut. Seperti sama tadi, bahasa Arab tinggi atau bahasa Arab konversi dan pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Al-Quran dan Sunnah serta tasawuf Islam atau tasawuf Islam. Maksudnya ini dua mata pelajaran yang perlu mendapat kepujian. Mesti lulus bahasa Inggeris dan mereka yang melalui lepasan STEM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, perlu lulus dengan mendapat minimum JAHID, lulus SPM dan kepujian sama seperti kepujian tadi dalam bahasa Arab dan pendidikan syariah dan sebagainya tadi. Dua mata pelajaran yang mendapat kepujian serta lulus bahasa Inggeris. Seterusnya, bagi lepasan asasi matrikulasi bahasa Arab dari IPT yang diterapkan oleh Negara Malaysia, calon-calon perlu mendapat minima PNGK 2.5 dan lulus SPM. Sama seperti yang tadi, perlu mendapat kepujian dalam dua mata pelajaran sama ada bahasa Arab atau pendidikan syariah tadi dan perlu lulus bahasa Inggeris. Ini bagi mereka yang melalui ataupun lepasan asasi atau matrikulasi bahasa Arab dari IPT lain. Dan semua calon perlu mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET ataupun Malaysian UC English Test. Itu tadi tuan-tuan, dah 3 program yang 4 program yang kita dah sebut, IG120, 241, 242 dan sekarang kita akan masuk kepada 2 LG120 ni, 240, 241, 242 dan ini merupakan program terakhir iaitu program LG243 atau dikenali sebagai kita lihat di sini ya, program yang sedikit berlainan seperti saya sebut tadi yang menitikberatkan silang budaya, elemen silang budaya yang dititikberatkan dalam program ini. Program ini bertujuan untuk mendedahkan mahasiswa untuk kemahiran bahasa dan pengetahuan dalam konteks budaya di samping menjadikan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan profession seperti perunding antarabangsa, pegawai diplomatik, penterjemah, eksekutif pengurusan, eksekutif pemasaran, editor, pembaca bukti atau proofreader dan pegawai perhubungan awam. Pengetahuan ini dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran calon atau pelajar di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Program ini dapat memberi pengetahuan asas kepada pelajar dan menyediakan mereka untuk dunia kerja. Kita lihat pada syarat pada untuk program LG243 ini, syarat amnya lulus STPM atau setara sekurang-kurangnya 3 grade C 2.0 termasuk pengajian am, kepujian bahasa Melayu di peringkat SPM atau setara, lulus matrikulasi KPM, asasi sains UM, asasi UiTM dengan mendapat kurang-kurangnya 2.0 atau lulus diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Jadi, ini antara syarat-syarat yang membolehkan kita ke program ini lah, sama ada dari SPM, SPM, matrikulasi dan itu sama lebih kurang dengan program-program yang saya sebutkan tadi. Kita teruskan dengan syarat khas bagi program LG243. Lepasan diploma UiTM, diploma UiTM perlu mendapat minima PNGK 2.5 atau 2.0 dengan 2 tahun pengalaman bekerja di bidang yang berkaitan. Bagi mereka yang melalui lepasan diploma IPT lain, belum dapat PNGK 3.0 dan lulus SPM atau setara dengan 5 kepujian termasuk bahasa Inggeris atau diploma dari institusi pengajian tinggi yang lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan minima PNGK 2.75 dengan 2 tahun pengalaman dan lulus SPM setara dan atau setara dengan 5 kepujian termasuk bahasa Inggeris. Syarat lain atau melalui lepasan asasi contohnya daripada mereka yang diberi lepasan asasi daripada lepasan asasi UiTM, PASU, matrikulasi atau lepasan asasi undang-undang UiTM boleh masuk dengan memiliki minima PNGK 2.0, lulus syarat lulus asasi undang-undang UiTM dengan minima 2.0 dan lulus SPM
atau setaraf dengan kepujian minima grade 3B dalam bahasa Inggeris. Atau lulus asasi TESOL dengan sekurang-kurangnya grade C dalam 3 subjek. Bagi lepasan STPM, perlu mendapat minima grade C 2.0 dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am dan lulus SPM setaraf dengan kepujian minima grade 3B dalam bahasa Inggeris. Bagi lepasan STAM, perlu mendapat minima grade jahit atau baik dan lulus SPM atau setaraf dengan kepujian minima grade 3B dalam bahasa Inggeris. Semua calon sekurang-kurangnya perlu mendapat muat band 4 atau 6.0 untuk IELTS dan lulus temuduga. Right? Program ini ada sesi temuduga. Jadi untuk tempoh pengajian, program sajaran muda kita 6 semester perdana dan 1 semester pendek, seluruhnya 3 tahun. Program diploma 5 semester atau 2.5 tahun. Untuk prospek pengajian selanjutnya, graduan akan dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang linguistik terapan, komunikasi, pengurusan perniagaan dan beberapa bidang lain di institusi dalam dan luar negara. Kita dah terbukti graduan kita telah pun berada di beberapa universiti luar negara dengan menggunakan kelulusan program-program ataupun kelulusan yang mereka dapat daripada program-program ini dan melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi di luar negara maupun di dalam di mana-mana institusi pengajian tinggi di dalam negara. Jadi untuk maklumat lanjut, saya rasa pandangan saya tadi agak ringkas dan kerana kita mengikutkan masa. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, calon-calon sekalian ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi kami di Akademi Kebujian Bahasa melalui QR code ini. Kami akan sentiasa berada untuk melayan sebarang pertanyaan ataupun sebarang kemusykilan yang calon-calon hadapi dalam memohon program-program kami di APB UiTM. Selain daripada itu, ini juga kami sediakan juga QR code untuk setiap program untuk calon-calon ataupun para ibu bapa yang mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan program-program di Akademi Pengajian Bahasa. Marilah sama-sama saya menjemput calon komunikasi dan juga program-program yang berkaitan dengan bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa dan juga silat budaya yang kita tawarkan di ABP. Silalah singgah di Google Meet kami untuk sebarang pertanyaan. InsyaAllah kami akan cuba membantu calon-calon untuk memudahkan proses permohonan ataupun sebarang pertanyaan berkaitan program kami. Dan di sini juga kami ada sediakan QR code untuk bahagian pentadbiran akademik APD. Kiranya ada sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan mungkin perkara lain, contoh yuran dan penempatan dan sebagainya, kita boleh kemukakan di sini. Bagi program-program sarjana muda yang 4 itu, 240, 241, 242 dan 243, keseluruhannya akan calon-calon yang memohon akan hanya berada di Shah Alam buat masa ini. Kami tidak tawarkan program-program ini di mana-mana cabang lain kecuali di Shah Alam. Tetapi bagi program diploma LG120, program ini hanya ditawarkan di Melaka, cabang kami di Melaka, cabang UiTM di Melaka dan juga di Johor. Jadi setakat itu saja penerangan saya. Saya harap penerangan ini dapat membantu. Dan saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah dan kami mengucapkan yang terbaik bagi semua calon-calon untuk mendapat memohon di program-program yang menjadi pilihan masing-masing. Tapi kami di sini di Akademi Kebujian Bahasa sentiasa berlapang dada dan menerima calon-calon yang berminat dalam bidang-bidang kebahasaan. Sekian dahulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.